Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di Malakat Grosser Putra Perdana Puchong, di mana hari ini kita melancarkan program usahawan Zakirin Malakat Grosser. Alhamdulillah, baru-baru ini kita setelah pelancaran Tiamo, program usahawan Tiamo, kita mendapat banyak tawaran-tawaran daripada beberapa organisasi, khususnya jenama stesen minyak yang antarabangsa dunia, yang menawarkan kita beberapa lokasi untuk bukan saja buka Tiamo tetapi juga buka Grosser dan juga Malakat Express kita. Jadi kita, itu satu peluang. Dan yang kedua, kita juga mendapat tawaran, ini official saya boleh sebut nama dia lah, Prasarana, iaitu yang juga pemilik stesen-stesen LRT, untuk bukan saja Tiamo juga, mereka juga menawarkan untuk kita buka Grosser kita. Jadi orang balik kerja, dia beli order pakai apps, balik, dia datang cuma pick up saja. So itu antara dua benda yang penting. Jadi baru-baru ni saya buat live tentang projek 6 bilion. Yang saya sebenarnya projek 6 bilion ni dah lebih 6 tahun dulu saya cakap, yang mana kalau kita satukan kuasa belian runcit kita, maka kita boleh bina untuk tier pertama saja, di perencit saja pun dah 6 bilion. Jadi hari ini alhamdulillah kita menawarkan peluang untuk semua penyokong-penyokong kita di luar sana. Tapi dalam masa yang pendek ni lah, kita pun tak ada banyak ruang yang kita boleh tawarkan. Dan rancang kita nak buka 10 Malakat Grosser dalam tempoh 3 bulan yang akan datang ni, sama ada pengambil alihan kedai-kedai runcit yang sedia ada ataupun pembukaan kedai runcit yang baru. Rasa kami, tim kami dah crack the code lah. Kita dah tahu apa Grosser ni, macam mana nak, how to make money. Sebab selalunya orang takut nak buat Grosser ni pasal margin very low. Dan kita pun dah experience dekat Putra Perdana ni. Kita buat dulu 70-30, 70% ambience ataupun barang-barang kering, 30% fresh. Tapi bila kita tengok sale kita, is the other way round. Almost 70% actually fresh, 30% je ambience. Jadi atas sebab tu, tapi despite all that, because of mungkin jenama Malakat dah tengah, orang tengah mengharap lah kan, tengah mengharap bahawa inilah harapan bangsa, agama dan tanah air kita. Jadi kita still dapat lah 200,000 sale, we still make profit dekat sini. So which is amazing, bulan pertama kita dah buat keuntungan. Bukan senang lah kalau kedai runcit nak buat untung bulan pertama. Bila kita ambil alih dua lagi kedai runcit di Ampang, Hospital Ampang dan Taman Kosas, kita tengok dia punya Grosser punya setup, dan kita tengok, oh, kat situ punya margin is much more higher. Dan sebenarnya kalau kita besarkan kedai kita untuk fokus kepada 70% fresh, maka kita punya probability ataupun keupayaan untuk kita menjana pendapatan yang lebih tinggi tu lebih mudah lah. Jadi atas sebab tu hari ni kita tawarkan kan, ramai yang bila kita tawar berapa ni, bila nak buat walk-in chiller bukan murah, it's not cheap kan. Jadi atas sebab tu kita dah set up yang versi terbaru, insyaAllah Malakat Grosser yang sedia ada pun kita akan tambah baik, kita akan upgrade, dan yang baru of course kita akan set up full scale lah kan, yang mana melibatkan value lebih kurang satu outlet lebih kurang RM500,000. Jadi ramai usahawan-usahawan ataupun kawan-kawan kita, coach nak lah tapi RM500,000 mana nak ada, I don't have that much cash. So apa kita buat is kita keluarkan program baru yang kita panggil program usahawan Zakirin Malakat Grosser. Maknanya fungsi dia hanyalah bukan aktif tapi pasif, tapi taklah pasif juga, aktif dari segi digital marketing dan berdoa kepada Allah. Ni doa ni memang kena buat hari-hari lah kan, doa, zikir, supaya tak apa, kami berjuang, kami akan bekerja berjuang untuk anda semua. Jadi tuan-puan boleh jadi rakan kongsi saya dekat outlet, semua outlet base lah, nanti kita akan beritahu. Okay, macam sama kat macam Tiamo, okay, katalah you dapat outlet A, okay, outlet A you punya portion dekat outlet A, so whatever profit kat situ, then you are berkongsi dengan kita sebagai rakan niaga, sebagai rakan usaha untuk situ, dengan modal minima RM10,000. Kalau lebih lah. So detail dia kena telefon lah, kena contact dengan kita punya team. Kita ada share link kita kan, dan boleh hubungi kita melalui link tu, insyaAllah. Jadi ambil peluang ni, dan kita buka tak lama, bergantung kepada spot yang ada saja. Dan dia bukan ada numbers, pasal mungkin ada orang masuk banyak, ada orang masuk sikit kan, so kita tak ada specific numbers, tapi kita nak share peluang ni kepada semua. Jadi boleh ambil lah, ajak kawan-kawan atau adik-beradik ambil peluang yang rare. Sebab dalam ekonomi yang tak menentu, especially dengan extended PKP ni, hanya dua bisnes je yang saya rasa lah yang boleh pergi, stesen minyak ataupun related to stesen minyak, dan kedua Grosser yang jual makanan, especially makanan basah. Bila orang ramai duduk rumah, lama duduk rumah, makan pun kena banyak kan. Jadi insyaAllah ambillah ruang peluang ni, insyaAllah. Saya Coach Fazil, pecinta anda yang berjuang untuk anda, demi untuk mempertabatkan semula, untuk kembalikan semula kuasa ekonomi kita, insyaAllah.